pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita selamat diberikan dalam keadaan sehat walafiat.
Ogah di kafir dunia sama, wakil akhirat sama, wakil akhirat sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja dan mengembangkan tugas pendiri ini.
Semoga di tahun nanti nanti berlaku seperti itu di desa. Terima kasih lagi lagi dan lagi bersama lagi dari mana. Apa yang kalian lakukan selama ini mungkin belum bisa mengharapkan kita lah sebagaimana mestinya. Walaupun kami telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan semua kemampuan yang kami miliki, namun masih ada beberapa program yang belum sempat terlaksana. Dan ini adalah salah satu kekurangan kami. Untuk ini, kami selaku pengurus OSIS masa bakti 2022-2023 memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada Ustaz Adam Purwanto SPDI selaku kepala sekolah di SMP Cibitungsa ini. Dan atas kelaksananya beberapa program kerja yang telah terlaksana, kami selaku ketua OSIS selama sekaligus perwakilan pengurus OSIS masa bakti 2022-2023 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz kepala sekolah SMP Cibitungsa, Ustaz Adam Purwanto SPDI beserta dengan guru, juga kepada Ustaz pembina OSIS SMP Cibitungsa Ustaz Yaya Kalita SSI yang selama ini telah membimbing kami dalam merealisasikan program-program kerja dan menunaikan tugas-tugas kami. Dan kepada rekan-rekan pengurus yang telah setia membantu dan bekerja keras dalam memimpin juga bersama, terima kasih atas kebersamaannya. Demikian sambungan ini saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya saya pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hal ini dan saluran yang bersama, kami mengucapkan adalah sebentar.
Alhamdulillah wa syukurillah wa salamatan wa rasulillah wa alhamdulillah. Baik, pertama sekali yang sangat kita hormati para Bapak Guru, para Ustaz-Ustazah SMP, Bapak Guru SMP Ibn Sakar Agus, Ustazah Indah Jumlah Masyarakat Istri Satu Bapak Guru Ustadz Ayah Pranita selaku rakan bidang kesusahan juga selaku pembina OSIS juga anggota semua kelas 7 sampai kelas 9 dan berkata kepada rakyat. Baik, waktunya singkat sekali. Ustadz tahu yang di belakang sana juga yang satu Ustadz semua bersama-sama Ustadznya juga kepanasan. Baik, satu yang ingin saya sampaikan, proses pemilihan pengurus OSIS telah dilalui dari tahap penyampaian materi tentang apa itu demokrasi, kemudian debat kandidat juga sudah dilakukan. Sampai kemarin pemilihan secara demokrasi Ustadzah juga sudah dilakukan. Hari ini sama kita persaksikan telah terpilih secara musyawarah mufakat pengurus OSIS yang baru. Ustadz ucapkan selamat kepada pengurus OSIS yang baru, mudah-mudahan mampu mengemban amanah yang diberikan karena kalian adalah wakti pemenangnya di sini. Ya. Pengurus OSIS yang baru adalah perwakilan dari teman-teman kamu di sini yang nanti bisa menjadi penyambung aspirasi kalian. Kemudian OSIS itu benar-benar OSIS. Apa kebanyakannya? Organisasi siswa putra sekolah. OSIS itu sebuah organisasi di sekolah. Kalian diajarkan di sini pusat pemilihan mulai dari protokol MC sampai dengan panitia dapat memberikan kata sambutan dan seterusnya dan seterusnya. Ada pelajaran yang harus kalian ingat dan kalian lihat bahwa untuk bisa berdiri di depan publik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Ada keberanian dan sikap percaya diri yang harus ditumbuhkan, yang harus dimiliki. Ada persiapan mental dan persiapan-persiapan lainnya yang harus disiapkan. Satu. Yang kedua, di dalam menjalankan semua organisasi butuh seni. Nah, ini yang laki-laki. Di dalam menjalankan semua organisasi butuh seni. Seni memimpin, seni berbicara, seni bertingkah laku. Ya. Supaya apa? Supaya keberadaan kita bisa diterima oleh orang lain. Supaya apa yang kita sampaikan bisa didengar oleh orang lain, bisa diikuti orang lain. Ya, paham? Usaha kita pengurus OSIS yang baru harus mampu bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, juga harus mampu menjalankan program-program yang disusun. Untuk pengurus OSIS yang mana kalian juga tidak kalah baik, ya. Usaha kita akan terima kasih kepada pengurus OSIS yang mana tidak ada yang kurang, yang sudah ngantuk, sudah tidur, sudah lelah dan lain sebagainya. Maka Ustaz Padahal sampai sini sekalian selamat bagi pengurus OSIS yang sudah terpilih untuk menjadi pengurus OSIS SMP itu dengan sepatu tulis tahun 2023. Kepada seluruh Ustaz saya, saya titip anak-anak ya, ini bukan tugas Ustaz yang ada sebagai siswa saja,
ingatkan anak-anak, bimbing anak-anak, ya, untuk menjadi yang lebih baik, ya, menjadi generasi-generasi yang beriman, generasi yang rohani, beriman, cerdas, kreatif, dan mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berangkat 2024
Terima kasih.